Ini kemudian ada perhitungan kerugian perekonomian negara. Ini sebetulnya apa yang coba dikejar oleh Kejaksaan Agung dan bagaimana pembuktiannya? Sebenarnya kalau pembuktiannya yang pasti ya, kami akan menggunakan para ahli. Di situ kan untuk ahli tata ruang, kemudian juga ahli untuk topografi, semua kita ahli-ahli ini kita periksa. Dan perhitungan kerugian yang kata ahli ini loh akan menimbulkan kerugian negara ini. Itu menjadi perhitungan di BPK. Oke.